Bagus bagus. Ternyata ini. Ini Adidas semua ini, Bro. Adidas semua. Bagus ini anjir, bangsat. Bagus nih. Harganya ini 400 yuan lah. 800 ribu berarti. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Dharma Dua Mata Channel. Hari ini gua mau ajak kalian jalan-jalan, lihat suatu tempat. Katanya sih sejenis sportation-nya Indonesia ya. Maksudnya sportation kalau di Indonesia, kalau di sini namanya Big Off di Cina. Kata teman gua, di sini tempat barang-barang sport tapi branded dan murah. Mungkin entah ini sell atau mungkin ini stok lama, karena di Cina itu kan ada 4 musim ya. Jadi kalau misalnya barang musim dingin dijual musim panas pasti akan lebih murah. Intinya sih bakal ada 4 kali sell dalam setahun di Cina itu. Nah, yuk kita lihat yuk. Kita jalan-jalan sore ya. Kita jalan-jalan guys. Kita jalan-jalan aja ya. Itu apa itu? Makanan. Ah, mie suwe lagi nih ketemu nih. Apa perlu gua jajan mie suwe lagi nih? Kayaknya nggak perlu deh. Gua kesini mau jalan-jalan doang, lihat-lihat. Wah, apaan itu ya? Banyak-banyak penjualan makanan di sini. Watson. Ini kayaknya cemilan apa ya? Wah, gorengan deh, gorengannya di Cina tuh gorengannya kayak gitu tuh. Jadi gue ini karena lagi nggak ada kerjaan aja, makanya gue mendingan jalan-jalan santai aja keluar. Nah, ini KFC nih guys, KFC, Starbucks, ada Starbucks juga. Tuh Starbucks. Gue pengen lihat ini sepatu-sepatu branded kayak Adidas, Nike. Cuma mau ngerekam takut nggak boleh ya, karena sering banget gue setiap ngerekam di Cina itu nggak boleh gitu. Punang Pai Chao gitu, nggak boleh ngerekam atau nggak boleh foto. Gue nggak tahu sih kenapa, belum tahu alasannya kenapa. Entah mungkin takut ini kali ya, banding-bandingin harga gitu kali ya. Boleh gak ya masuk ya, tapi kayaknya gak akan boleh sih, karena gue udah sering sih ngelakuin ini. Gue ngerekam-ngerekam barang gitu kayak ke toko-toko itu gak boleh, udah pasti gak boleh sih. Gue dapat info katanya ini murah-murah nih. Ini original, tapi murah katanya, lebih murah. Gue masuk dulu kali ya, ntar kita nyolong-nyolong kali ya, nyolong-nyolong gambar aja kali. Kita coba masuk deh ya. Entrance, ini. Nah ini masuk nih. Kita masuk ke dalam. Nah itu tempat yang kata temen gua barang ori tapi murah meriah. Mana ya ini kayaknya nih,
Big Off tuh, Big Off. Cuma apa isinya? Nah, katanya dalam sini ada sepatu-sepatu. Ini original semua. Cuma lebih murah. Gue pengen masuk, ngerekam boleh gak ya? Coba gue nyari pintu masuknya, bingung gimana. Coba kita cari pintu masuknya yuk. Oh, ini nih pintu masuknya nih, kayaknya nih. Oke, gue matiin dulu ya kameranya ya. Nih bro. Ini... harganya mana ya? Oh, ini 129 yuan atau sekitar kalau dikali 2000 aja ini 260 ya, tapi lebih sih. 260. Nih, kalian suka gak sih? Foto kayak gini, suka gak sih? Ini harganya 1000 kali dari 1199 dari 1199 jadi 179, gila ini. Dari 2.400 2.400 jadi cuma ya 400-an lah, murah amat ya. Apa ya, kita cari yang ini original semua ini bro, Under Armour ini. Tuh ini Under Armour harganya. Under Armour semua ini. Celana dalam ini. Tapi ini celana dalam bagus sih kayaknya. Ini kayaknya apa ya? Mungkin barang-barang yang nggak lulus QC kali ya. Murah-murah sih. Dan ini original semua. Wih, sepatu boot berapa nih? Anjir, sepatu boot kemana? Keren, anjir, keren banget ini. Caterpillar, bro. Caterpillar. Gila, ini dari 1200 jadi 129 tuh. Ini dari 2.400 jadi 2.400 jadi 250.000 berarti ya. Ya sekitar 250 atau 300.000 lah ya. Gila, murah banget ya. Gue pengen beli sih. Ini Puma bro, Puma 229, gila murah, keren loh modelnya. Ini apa ini? Anjir, 79 yuan, 160.000. Ini apa ini? Merek apa ini ya? Puma, apalagi ya? Sepatu boot bagus-bagus nih, Palladium. Jadi bagus-bagus ini, serius gua nggak bohong. Ini
fans bro. Ini mana ya fans nih? Oh, ini fans semua nih. Oh, ini kali ini harganya nih 299, 300, 500 ribu sih. Nah, ini Stan Smith nih. Ini Stan Smith anak kecil ya. Rp49 ini anjir, 100.000. Ini juga ya. Kita jalan-jalan terus. Karena udah mulai curiga ngeliat-ngeliat gua ngerekam. Gila ini harganya 400.000 bro, 200.000 nih. Bagus-bagus. Ini Adidas semua ini bro. Adidas semua. Bagus ini anjir, bangsat. Bagus nih. Harganya ini 400 yuan lah. 800 ribu berarti. Anjir gue bingung, gue pengen beli anjir. Keren-keren nih, murah-murah. Sadis-sadis. Anjir. Ini kayak gini cuma 400 ribu bro. 200 yuan ini. Adidas ori lagi. Bangsat. Gue harus kesini, harus balik lagi gue. Apa sekarang aja beli ya? Ntar deh gue balik lagi deh. Pusing gue bro di sini. Pusing. Udah gue balik keluar aja deh, daripada puyeng. Ah gila. Pusing gue di dalam. Jadi ini barang-barang branded semua. Cuma gue gak tau sih, entah-entah ini dress for less nih. Dress for less. Big off. Ini barang ori semua. Cuma harganya miring-miring. Dan gue lihat sih kondisinya masih bagus semua. Ini di mall, di apa namanya, kayak outlet gitu, kayak outlet gede tuh. Ini bukan barang KW sih. Gua harus beli. Nanti deh kalau dibutuhin kostum deh, gua mendingan nyari kesini aja lah. Wah, di atas banyak lah. Oke deh. Gua kesini mau ngasih tahu tempat ini aja sih. Tempat beli apa ya, ibaratnya sportation-nya Cina ya. Kalau di Indonesia kan sportation ya. Gua enggak tahu sih kalau di Cina ada apa enggak. Gua belum pernah nemu sportation di Cina. Nah, inilah Big Off ini. Udah lihat kan tadi? Keren-keren kan? Gua ke atas aja deh, jalan-jalan ke atas. Kita jalan-jalan ke atas. Jalan-jalan ke atas. Oke guys, jadi itu ya video, gue nyolong-nyolong video sih, karena budaya sini, entah budaya sini atau kenapa gitu, gue setiap ngerekam itu selalu nggak boleh gitu. Kalau misalnya gue ke tempat apapun, misalnya ke tempat jualan makanan gitu, gue ngerekam atau ngambil foto, mereka selalu bilang jangan ngambil foto, puyap hai chow, atau jangan ngambil video. Gue juga nggak tahu kenapa, atau mereka se-privacy itu, jadi nggak suka diambil video atau ambil gambar, atau mungkin ada alasan tertentu ya. Oke, jadi cukup sekian video jalan-jalan sore ya sama gue. Ini karena lagi gabut aja, nggak ada kerjaan, jadi gue ngajak kalian jalan-jalan, cuma buat lihat Big Food tadi, apa Big Off ya? Oh ya, Big Off namanya, Big Off. Jadi sportation-nya di Cina ya. Oke, thank you for watching and see you again. Peace out, y'all.